Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana mahbusanna maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, khususnya Kakanda Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Ghadir bin Husain As-Saggaf dan Kiai Al-Hajj Said bin Ahmad Khalil, Kiai Al-Hajj Abdul Halim, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan, Bapak Adi, juga DPR RI Bapak Aminur Rahman, DPR Wilayah Bapak Muzammil, segenap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi yang bernama Shibli, dikatakan bahwa beliau khadama 400 ustaz. Beliau pernah berguru sampai 400 guru. Dan gurunya kelasnya adalah kelas yang sangat tinggi. Kemudian beliau berkata, akhadtu 4000 hadis. Thumma akhadtu minha haditan wahidan amiltu fi. Aku ini sudah mengambil 4000 hadis. Cara pengambilannya enggak seperti dulu murid itu, Pak. Kalau sekarang belajar hadis itu sudah komplit. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, bisa cepat dihatamkan. Tapi kalau dulu nyari, pergi ke sana, pergi ke sini, kadang-kadang berpuluh-puluh mil untuk mendapatkan satu hadis. Aku ini sudah mengambil 4000 hadis dalam waktu yang sangat lama. Thumma inni akhadtu minha haditsan wahidan li'anni ta'ammaltu anna fihi khalasi wa najati. Bentar nih. I couldn't find a contact named when I get. Udah, tak suruh diem sudah. Aku mengambil dari 4000 hadis itu hanya satu hadis. Wa taraktu masiwah, aku tinggalkan yang lainnya. Li'anni ta'ammaltu anna khalasi wa najati fihi. Karena aku menilai bahwa keselamatanku, bebasnya aku dari bahaya, risiko dan bahaya dalam satu hadis itu. Jadi begitu banyak ilmunya disimpulkan dalam satu hadis. Apa hadis yang hebat yang diambil oleh Shibli ini? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yauman li ba'dhi ashabihi. Nabi pernah berkata kepada sebagian para sahabatnya, ada 4 hal. Yang pertama, i'mal lidunyaka bigadri mugamika fiha. Silahkan kamu berusaha untuk urusan dunia kamu dengan seukuran
kamu tinggal di dalamnya, kira-kira kamu menganggap berapa tahun hidup di dunia ini? 100 tahun. Terus duit sampai triliunan itu buat apa? Silakan kamu berusaha untuk urusan dunia dengan ukuran kamu tinggal di atasnya. Tanahnya kamu seluas itu, berpuluh-puluh hektar, untuk apa? Lah buat apa Anda mengumpul-ngumpulkan tapi sebentar lagi Anda akan tinggalkan? Lah untuk anak saya, ya kalau anakmu kamu soleh, manfaat bagi kamu. Kalau anak-anak kamu enggak soleh, buat beli narkoba, buat untuk zina. Lu kan penting untuk ninggalkan anak harta dari itu, yang lebih penting ninggalkan akhlak yang mulia. Yang lebih penting adalah meninggalkan pendidikan yang baik. Silahkan Anda memberikan itu kepada anak, silahkan. Tapi sangunya kamu juga harus kamu pikir untuk akhirat, Wan. Jangan kamu beralasan cinta anak, tapi ternyata kamu menjadi orang haris, ambisi dalam urusan dunia. Bohong, Allah Maha tahu siapa kamu. Anda kalau mewariskan harta kepada anak tanpa Anda mewariskan akhlak, entar lagi anak kamu saling bermusuhan berebut harta. Karena itu yang paling penting diberikan kepada anak adalah akhlak, pendidikan yang bagus. Ma taraka walidun waladau afdal min adabil hasan. Tidak ada pemberian mana hala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih berharga diberikan kepada anak melebihi daripada pendidikan yang baik. Apa yang sudah kamu didik? Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Kalau seandainya hari ini adalah hari terakhir bagi Anda, sudahkah Anda mendidik anak Anda rajin sholat berjamaah? Sudahkah Anda mendidik anak Anda istiqamah membaca Al-Quran? Sudahkah Anda mendidik anak Anda untuk berdoa kepada Allah sehingga kalau kamu mati selalu didoakan oleh anak kamu? Atau anak kamu, kamu ajari komputer tapi enggak kamu ajari baca Quran? Kamu ajari bahasa Inggris tapi enggak ngerti dengan bacaan suratul Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang kamu berikan dengan anak-anak kamu? Itu manfaat kalau kamu mati. Silakan bekerja, berurusan, urusan dunia, tapi seukuran hidup kamu, Wan. Jangan terlalu bermuluk-muluk. Berapa banyak orang membangun rumah yang megah, belum ia tempati mati duluan, orang lain yang nempatin. Berapa banyak tanahnya berhektar-hektar, mati sempit tempatnya, setengah meter kali dua meter, muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Sadari bahwa Anda hidup di dunia sementara, bekerjalah hanya sekedar untuk kebutuhan selama kehidupan Anda di atas dunia. Jangan ambisi, gak banyak kok kalau untuk kebutuhan. Perut Anda ini kalau Anda ukur, insya Allah gak sampai 30 cm, itu babat seususnya. Gak sampai 30 cm, lain kalau perutnya kerbau, perlu banyak isinya itu. Lain kalau perutnya gajah, perlu banyak itu isinya. Kalau manusia dikit, tapi memang kerbau itu enggak ambisi, enggak tamak, saudara. Gajah itu enggak tamak, ya makan secukupnya, yang penting seisi perut lah. Manusia ini perutnya kenyang, tapi dikenyangkan juga rekeningnya. Ngawur lagi ya caranya, korupsi sana, korupsi sini.
nipu sana, nipu sini. Ini bangkrutnya negara kan gara-gara manusia, masa gara-gara gajah, Pak? Masa gara-gara kerbau, gara-gara manusia yang tamak. Pesan pertama apa? Bekerjalah untuk urusan dunia seukuran kebutuhan hidupnya kah? Kamu di atas dunia. Enggak akan lama kok. Apalagi umatnya Nabi Muhammad. Hasadu ummati ma baina sittim ila sab'in. Panen umatku ini antara 60 sampai 70. Di atas 70 perawatan, bukan hidup. Perawatan bukan hidup. Mempertahankan hidup gitu aja. Wahab bin Munabbih pernah berkata begini. Gara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah anna malakan yunadi kulla sabahin wa masa' minas sama'ir rabi'ah. Aku membaca di kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Quran bahwa ada malaikat di langit keempat setiap pagi dan sore ngingetkan manusia. Tiga hal yang diingatkan. Ini kita semuanya ada di sini nih. Tiga hal ini. Pertama pengingatnya gini, abna arba'in. Orang yang berumur 40 tahun. Nah, ini dengarkan nih. Antum zar'un gaddana hasaduh. Kamu itu ibarat tanaman yang sudah siap panen. Kamu itu sudah siap panen, artinya bentar lagi diambil. Kalaupun luput, ya bosok sendiri nanti ente. Sudah 40 tahun, itu cukup manusia untuk sadar. Biasanya peringatan macam-macam. Mata sudah mulai rabung, tenaga mulai melemah. Ini 40 tahun sudah begitu. Anda bisa ngerasakan itu. Ngeluh dah, adik pilek. Subhanallah, ada aja macam-macam. Yang lambung, yang asam urat, yang kolesterol, ada aja sudah. Orang 40 tahun, kamu itu ibarat tanaman yang sudah siap dipanen. Abna khamsin, orang yang umur 50 tahun. Ini dengarkan yang 50 tahun nih. Madza qaddamtum wa madza akhartum. Udah apa perbuatan baik yang untuk sanggup kamu untuk akhirat? Apa yang sudah kamu ajukan untuk akhirat? Bukan yang kamu tinggalkan loh ya. Saudara, yang kamu ajukan itu berarti kamu akan dapatkan. Yang kamu tinggalkan berarti akan diambil orang lain. Saya mau tanya, kalau Anda mau pindah ke Jakarta, barang yang Anda kirim ke Jakarta, kamu ajukan ke Jakarta, itu nanti akan kamu temui enggak nanti di Jakarta? Ditemui, barang yang kamu tinggal ada di Pasuruan, kamu pindah ke Jakarta, berarti akan diambil orang lain. Harta kamu yang kamu sedekahkan itu magadamtum, itu kamu ajukan, kamu temui nanti di akhirat. Tapi yang kamu tinggal di dunia diambil orang lain, kadang-kadang orang yang kamu senangi. Contoh, inti mati, istri kamu masih muda, duitnya kamu banyak, rumahnya kamu megah, dikawin sama orang yang kamu gak seneng, lawan politiknya kawin. Misal nih, atau orang yang ia benci misalnya, orang lain yang menikmati, inti di alam barzah pegel. Kamu yang bekerja, orang lain yang menikmati. Orang yang 50 tahun, apa yang kamu sudah ajukan daripada perbuatan kamu di atas dunia ini untuk akhirat? Dan apa yang kamu tinggalkan? Ente tinggalkan masjid. Ente tinggalkan majlis khair. Kamu tinggalkan anak-anak yang soleh. Kamu tinggalkan apa? Sedekah jariah. Hitung. Karena itu yang manfaat bagi kamu.
Abna Siti ini umur yang 60 tahun. Ini 60 tahun nih. La udhra lakum. Jangan punya alasan lagi ya. La udhra lakum. Enggak ada alasan. Laital khalqa lam yukhlaqu wa idza khuliqu alimu limada khuliqu. Khudhu hidrakum. Enggak ada alasan ya. Anak kepingin baca Quran tapi enggak kuat anak. Pusing kalau lama-lama. Lah waktu kuat baca apa ente? Saya enggak bisa sholat lama-lama, kaki saya enggak kuat. Lah waktu kuat kok ngejer bal, ngejer bola ente? Enggak ada alasan bagi kamu. Seandainya manusia itu tahu untuk apa ia ciptakan manfaat hidupnya. Tapi sudah siap-siap ya, bentar lagi kamu akan menghadapi alam yang berikutnya untuk dibalas amal kamu. Nas'alullah al-afiyah. 60 tahun. Mobil 60 tahun antik, Pak. Besi itu sudah keropos 60 tahun, Pak. Mikir apa ente kalau 60 tahun? Kuburan pikir, akhirat pikir. Ini yang pertama. Satu hadis akan aku jadikan pedoman dan aku amalkan, dan aku melihat bahwa solusi hidup dan keselamatanku sampai akhirat ada di situ. I'mal li dunyaka bi qadri mughamika fiha. Beramallah untuk dunia kamu seukuran kamu hidup di atas dunia. Wa'mal li akhiratika bi qadri baga'ika fiha. Beramallah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di akhirat. Saudara, kalau Anda pergi haji, Anda meninggalkan keluarga sementara cuma hanya beberapa hari. Anda celengin duit itu sampai bertahun-tahun, kadang-kadang puluhan tahun untuk biaya 40 hari. Kenapa? Takut terlantar di sana. Anda bawa obat-obatan macam-macam, takut sakit di sana. Kan begitu. Loh, Anda ke akhirat ini bukan 40 hari. Selama-lamanya sangunya kamu itu berapa? Kalau minim terlantar di akhirat, siapa yang nolong? Kalau minim, siapa nanti ada di sana yang menolong? Karena itu berusahalah untuk akhirat kamu dengan seukuran kekalnya kamu di akhirat. Jangan malas ibadah. Lawang Anda duduk sambil berzikir bagus dapat amal. Inti geng rokok doa. Ini kalau kadang-kadang ada enggak mau zikir la ilaha illallah kalau cerdas, cerdus, cerdas. Kau kok akhirnya minim ibadah loh kamu itu. Seakan-akan enggak perlu amal, zikir, ibadah itu. Yang penting kepuasan nafsu. Awas loh kau, nyesel nanti. Nyesel Pak. Waktu di dunia ini berharga kalau untuk berzikir kepada Allah. Yang banyak ibadah. Wis gunakan seluruh kehidupan ini untuk akhirat. Dengarkan baik-baik. Masyaallah salamah. Dengarkan baik-baik. Yang kamu miliki itu manfaat kalau bisa kamu bawa sampai ke akhirat. Kalau enggak manfaat. Tahu lagi ya. Yang kamu miliki di diri kamu, keluarga kamu, semuanya tadi itu akan manfaat kalau menjadi al-baghiyatus shalihat. Yang bisa sampai ke akhirat. Nih harta. Kalau sampai ke akhirat manfaat. Tapi yang ada di dunia enggak manfaat. Enggak manfaat. Ilmu kamu hanya sekedar untuk dunia, enggak sampai ada di akhirat, enggak manfaat. Tubuh kamu hanya sekedar kamu sehatkan di dunia, enggak kamu bawa itu ke sampai akhirat, enggak manfaat.
Kenapa? Berhenti, Pak, berhenti di dunia. Berhenti di dunia ini. Yang ngerasa ganteng, yang ngerasa cantik, kalau tidak digunakan itu untuk akhirat, nanti kau itu mengerikan kalau sudah mati. Pipinya kamu yang bagus itu nanti akan keluar binatang-binatang yang makan. Mata kamu yang biru nanti akan dimati cacing tanah. Kulitnya kamu yang halus semuanya nanti akan lontrok, Pak, semuanya. Bahwa sekiranya yang kamu miliki adalah untuk akhirat, manfaat kamu. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, wa'mal lillahi bigadri hajatika ilaih. Berbuatlah untuk Allah seukuran kamu perlunya kepada Allah. Kapan kamu tidak perlu sama Allah? Coba, kapan kamu enggak perlu sama Allah? Anda sekarang jantungnya bergelak, emangnya kamu gerakkan sendiri? Siapa gerakkan itu? Dan gerakan itu disesuaikan sehingga kamu sehat di sini. Kalau diperlemah, kamu enggak sanggup duduk di sini, Pak, jalan di sini. Kalau dipercepat, kamu pun juga tidak akan sanggup datang ke sini. Siapa yang mengatur itu? Anda tidur pun jantung bergerak, ginjal berfungsi, semuanya ada. Berbuatlah untuk Allah menurut hajatnya kamu, keperluan kamu kepada Allah. Enggak ada manusia enggak perlu sama Tuhan. Satu helai rambut, rambut dari kita bukan karena usaha kita. Tapi itu adalah semua dari nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kamu, itu adalah dari Allah. Ini yang sekarang ada di sini, Anda dikasih nikmat memandang. Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda, Anda bisa melihat makam ini, Anda bisa sampai tujuan sini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Kalau seandainya semua yang di sini takdirkan buta semuanya, bisa sampai ke rumah? Tahu Anda arah barat, timur, utara, selatan? Anda enggak akan tahu, diri Anda sendiri enggak tahu. Anak Anda enggak akan Anda tahu. Keluarga Anda enggak tahu, rumah Anda enggak akan tahu, enggak ada yang sampai ke rumah ini. Kemudian apa yang Anda lakukan untuk Tuhan kamu? Ibadah apa yang sudah kamu lakukan untuk syukur kepada Tuhan kamu? Kita kadang-kadang makan, ngucapkan alhamdulillah, ada di akhir makan kita aja lupa. Kita mau makan, ngucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal makan kita, lupa. Hati apa ini, saudara? Taufik As-Segafni yang sekarang bicara ini, kalau seandainya ngasih kamu setiap hari 1 juta, kamu akan selalu menceritakan, Masya Allah Ustaz Taufik, nangis kamu, saya dibantu setiap hari 1 juta. Setiap saatnya kamu akan ceritakan, Taufik As-Segaf itu baik, saya dikasih 1 juta itu dan ini. Mata kamu, telinga kamu, semua tubuh kamu ini semuanya hidup di atas bumi Allah, kamu hirup udara Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak pernah mengingat Tuhan kamu. Kamu tidak pernah memuji Tuhan kamu. Karena itu sedikit orang yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang berkufur. Ente tak kasih 1 juta setiap hari tapi enggak dikasih nafas sama Allah. Nikmat. Nikmat memangnya. Beramallah untuk Tuhan kamu menurut keperluan kamu terhadap Tuhan kamu setiap saatnya, Pak. Beramal untuk Allah. Enggak harus sampean itu ada di masjid. Ya, kalau sholat berjamaah di masjid, di rumah bisa dengan berzikir. Di naik sepeda motor bisa berzikir. Di kantor bisa berzikir. Kapan kamu melaksanakan itu? Masya Allah.
hajatnya kamu disampaikan semuanya oleh Allah. Man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi a'taituhu afdhala ma u'tihi afdhala ma a'taitu as-sa'ilin. Siapa orang yang dia sibuk setiap saatnya berzikir, baca Quran, sampai ketinggalan doanya, zikir-zikir ini sampai lupa doa, Allah janji, aku akan kasih dengan yang paling afdol aku berikan kepada orang minta sama aku. Minta surga, minta inti enggak minta dikasih sama Allah. Asal selalu sibuk berzikir, selalu sibuk baca Quran. Pun wis mulai panas babnya. Keempat, terakhir. I'mal linnar bigadri sabrika 'alaiha. Berbuatlah untuk masuk neraka dengan seukuran kuatnya kamu menahan siksa neraka. Mau maksiat kamu, mau kamu berbuat dosa, ukuran diri kamu sekuat apa diri kamu untuk merasakan bala, untuk merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Keping nyoba nanti yang rokok nih, cobaan nanti ya. Inti sedot rokoknya kamu, kalau sudah apinya merah, conyoknya motomu. Enggak kuat Anda dengan api setitik, apalagi melawan api neraka. Ayo, inti tempelkan ada di matanya kamu itu. Enggak mampu saudara, ambil paku nanti beli. Masukkan telinga kamu. Enggak mampu saudara. Kita aja keselomot aja kulit kita udah enggak mampu, apalagi neraka Allah. Yang mau maksiat kepada Allah, ukur diri kamu seberapa kuat kamu itu menahan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kamu? Siapa kamu berani sama Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala? La ilaha illallah. Karena itu ayo, saatnya kita ini bertobat di majlis seperti ini. Majlis seperti begini ini adalah acara digunakan untuk tobat, untuk bersemangat ibadah, untuk tahu, diingatkan kita hidup di dunia sementara, intim tak lagi jadi mayit. Ini semuanya di mayit. Yang kiainya, yang habibnya, yang wali kotanya, yang DPR-nya, yang semuanya ini rakyat biasa, mayit. Karena itu gunakan semuanya, yang punya ilmu, ilmu kamu gunakan untuk supaya kamu manfaat di akhirat. Yang punya kekayaan, kekayaan kamu gunakan untuk manfaat di akhirat. Yang punya jabatan, gunakan jabatan kamu untuk di akhirat. Kalau enggak, akan jadi fitnah di kuburan, kamu akan disiksa di akhirat, kamu masuk neraka, dan yang kamu tinggalkan keluarga kamu adalah fitnah nantinya. Inti kira enggak dicatat sejarahnya inti. Taufik As-Saghaf ini kalau mati, nanti semuanya akan nginget, Pak. Oh, Masya Allah, istiqomah main kartu bapak saya itu. Oh, itu yang pernah korupsi dulu itu, ketangkep KPK. Loh. Terus loh itu, anak cucunya kau loh nanti itu. Mereka akan kebeban dengan perbuatan kamu. Karena itu jadi orang yang benar. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Berusahalah hidup di atas dunia ini yang sekiranya bisa jadi cerita yang baik untuk generasi yang akan datang. Jangan dibuat main-main. Kamu itu akan diceritakan nanti setelah meninggalkan di atas dunia ini. Nanti karirnya enggak diceritakan. Di akhirat nanti dibongkar siapa diri kamu. Mungkin kamu berhasil menutupi bau busuk kamu, tapi nanti ada di akhirat ditunjukkan siapa diri kamu. Orang yang pura-pura. Orang yang jual ilmu. Orang yang dia tadi itu manfaatkan jabatan. Orang yang penipu. Semuanya akan dibongkar. Karena itu udahlah. Ayo kita
jadikan kehidupan dunia ini benar-benar untuk akhirat. Jangan tertipu, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Mudah-mudahan insyaallah berkat Mbah Selaga, Allah membuka segala menutup hati kita, Allah menerangi hati kita, Allah membimbing kita ke jalan yang Allah ridai, dan mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada pengaruh setan, pengaruh cinta dunia, pengaruh ambisi, pengaruh sombong, pengaruh dengki, pengaruh benci. Dan mudah-mudahan bubar di majlis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah beri kesempatan kepada kita dengan panjang umur sehat walafiat untuk meningkatkan takwa dan taat. Dan mudah-mudahan insyaAllah anak-anak kita ya Rab, mudah-mudahan jadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat, manfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Saya tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Ya, kita sudah enggak banyak amal. Kita ini banyak dosa. Ya, ayo kita tobat ada di sini sekarang, dan saya tuntun mengucapkan la ilaha illallah ya, supaya mudah-mudahan la ilaha illallah ini kita bawa sampai ke alam kubur nanti. Sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang camkan baik-baik. Kalau seandainya sekarang Anda dalam sakaratul maut, apa Anda butuhkan? Dunia, enggak mungkin. Jabatan enggak mungkin. Yang Anda butuhkan Anda bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah di sini. Mudah-mudahan disaksikan oleh para malaikat Allah, disaksikan oleh arwah orang-orang yang soleh. Kita mengucapkan la ilaha illallah dengan harapan, mudah-mudahan insyaallah di akhir umur kita kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ucapkan dengan bacaan yang tulus, ikhlas, kemudian keyakinan yang penuh, dan juga dengan harapan mati husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, la ilaha illallah husni, wa man dakhala husni amina min adzabi. La ilaha illallah. Baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalimatu haq, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala. من الآمنين آمين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.